Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Beliau lahir dari orang tua yang bermarga Ngantung dan ibunya bermarga Kasun. Beliau berasal dari Manado, tepatnya di Tomohon, Sulawesi Utara. Sejak masih anak-anak, bakat dan minat besar Heng terhadap dunia seni rupa sudah terlihat. Meski hanya menamatkan jenjang pendidikan formal di sebuah sekolah dasar Belanda di Tomohon, kepiawaian Heng menggambar dan cita-citanya menjadi pelukis telah berkembang sejak bersekolah dan mendapatkan perhatian besar dari E. Katopo, kepala SD tempatnya belajar. Atas dukungan bekas gurunya ini, pada umur 15 tahun, Heng yang telah melahirkan banyak karya gambar dan lukisan cat air telah menggelar pameran yang menarik perhatian banyak pengunjung dan pembeli karya-karyanya. Bakat lukisnya itu otodidak. Jadi saya sedikit cerita sedikit. Kalau ibunya ke pasar, pulang dari pasar, misalnya beli ayam hidup, Pak Heng diem-diem ambil itu ayam, dibawa ke kamar. Nah, di kamar tuh bisa 1 jam, 2 jam. Ternyata dia gambar, dilukis. Udah gitu beli ikan asin, ibunya beli ikan asin terus dibawa juga ke kamar, 1-2 jam di kamar dia lukis. Pada tahun 1937,
Berbekal uang penjualan hasil karya-karyanya, Heng remaja nekat pergi ke Jawa dan kemudian sempat menetap selama sekitar 3 tahun di Bandung. Di kota ini, Heng secara serius dan akademis belajar seni lukis pada Profesor Rudolf Wenghardt, seorang pelukis potret terkenal asal Vienna, Austria. Saat tinggal di Bandung, Heng juga berkenalan dengan seorang kolektor benda seni bernama Newman dan beberapa seniman seperti Profesor Wolf Schumacher dan Afandi. Setelah banyak belajar dan mengasah keterampilannya melukis, pada tahun 1940, Heng Ngantung meninggalkan Bandung dan merantau ke Batavia. Di tahun-tahun terakhir masa kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini, Heng sempat bergabung dengan Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia, kelompok perupa bumi putra yang berupaya mencari corak Indonesia baru dalam mengobarkan semangat nasionalisme. Saat pemerintahan Hindia Belanda jatuh dan wilayah Indonesia dikuasai pemerintah pendudukan militer Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, Heng, yang sudah dikenal sebagai seniman lukis dan sketsa berbakat, kian produktif berkarya. Pada masa ini, Heng yang aktif mengikuti pameran-pameran yang diadakan Kemin Bunka Shidoso, lembaga kebudayaan bentukan Jepang, banyak menciptakan karya-karya lukis dan sketsa yang merekam dengan intens penderitaan, kehidupan, dan semangat merdeka orang-orang Indonesia. Yang patut dicatat juga, dalam masa pendudukan Jepang, Pak Heng Ngantung juga aktif membuat sketsa-sketsa tentang kehidupan rakyat kecil di Jakarta. Bagi pemerintah Jepang, hal ini dianggap berbahaya, karena seharusnya yang digambarkan adalah kehidupan yang makmur. Tetapi tidak demikian oleh Pak Heng Ngantung. Makanya tidak heran ketika karya-karya Pak Heng Ngantung berupa sketsa itu diburu untuk dibakar. Pada tahun 1942 dan 1943, Heng menciptakan dua karya ikonik berjudul Digiring ke Kandang yang menarik perhatian banyak seniman, pengamat, dan pecinta seni rupa. Dan Lukisan Memanah dengan Bung Karno sebagai modelnya dan belakangan menjadi salah satu koleksi terpenting Bung Karno. Pada tahun 43, Heng Ngantung melahirkan sebuah karya berjudul Memanah yang kemudian karya itu dibeli oleh Bung Karno dan ada cerita di baliknya sampai kemudian lukisan itu dipajang di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan dan tercatat dalam sejarah sebagai karya yang ikut menjadi saksi lahirnya Republik. Heng merasa bahwa kala itu tahun 1950-an hanya Lekra yang paling vokal menyuarakan seni untuk rakyat.